Mas, Mas, itu tuh buaya, buaya. Buaya? Kayak buaya itu, aduh. Aduh, susah. Tantang, tantang. Aduh, banyak akar nih. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Kayak buaya itu. Aduh, waktu itu jatuh, anjir. Wah. Abangnya jalan lagi. Wuh! Awas, hati-hati. Posisi kepala kita nggak tahu di mana. Nggak tahu posisi kepalanya di mana. Awas, jangan main ya. Awas. Awas lo, Bang. Tentunya gue nyari kutut. Kalau dapat kutut kan tinggal dapat kepalanya doang. Awas. Wah! Oke teman-teman ya, jadi Amar masih sama Bang Teda. Halo. Jadi kita pisah sama Mas Galuh karena dia tadi sholat kali ya. Sholat kayaknya. Kayaknya sholat. Kayaknya. Ya. Jadi sekarang Amar di hutan bambu. Jadi biasanya kalau di Jawa itu kan hutan bambu itu identik dengan namanya King Cobra Mas ya. Kayaknya memang habitatnya tuh. Habitatnya tuh nggak jauh dari ini apa tempat bambu-bambu gini teman-teman ya. Lihat bambunya kan ini luas nih. Nah. Tuh ada. Bambu-bambu gini. Nah, biasanya bambu-bambu gini kan, itu di bawahnya itu bisa ada lubang-lubang. Tuh, misalnya itu ada lubang. Dia ngumpet gitu ya, Mas. King Cobra tuh ngumpet ya, sampai masuk ke dalam. Kadang di dalam apa bambu itu kan kayak ada ruang, tapi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, King Cobra bisa bersarang di situ. Kalau di Jawa kan kebanyakan King Cobra tuh bersarangnya di dekat bambu. Karena King Cobra itu salah satu ular yang membuat sarang dari dedaunan untuk menyembunyikan telurnya gitu, Mas. Nah kalau kalau di Sumatera itu malah King Cobra banyaknya di kebun karet. Apa ngeramin telurnya itu di kebun karet. Apa nggak ada bambu di sana? Ada tapi nggak sebanyak di Pulau Jawa. Oh, malah lebih gitu. Dominannya di perkebunan karet King Cobra. Jadi daunnya itu kan banyak banget tuh. Jadi dia tuh apa ya membentuk badannya sampai menyeret daunnya sampai sedemikian rupa berbentuk seperti gundukan tanah gitu tapi dia berbentuk daun. Jadi kayak gini gitu gundukan, ya, kayak gundukan, iya, tapi nggak terlalu besar gundukannya. Jadi King Cobra-nya masuk ke dalam gundukan daun-daun untuk apa mengeluarkan telurnya gitu teman-teman. Tapi King Cobra-nya berada di atas kalau telurnya semuanya udah keluar. Apa itu? Apa itu? Kadal. Oke. Oke, ini kebetulan kayaknya di sebelah tuh apa aliran air. Kayaknya ada sungai kecil ya. Sungai kecil ya? Iya. Jurang mungkin ya? Jurang sih enggak, sungai kecil aja. Coba lihat sini kita, coba kita mau telusurin yang sini teman-teman. Biasanya kalau deket-deket air itu ada satwa liar ya. Wah sekalian mau masuk? Masuk? Kayaknya pendek sih, masuk aja lah. Masuk aja ya. Masuk aja. Ya Anda biasa survival di hutan, saya begini. Loncatnya susah ini bang. Aman aman. Lurukan aja bang. Yeay. Terus aku gimana? Ayo, turun, cepat. Anda pulang aja bang. Mana turun pelan pelan aja, pelan. Ayo bang, lurukan bang. Oke. Oke. Okay. Nah ini kan apa kan apa? Ini aran air teman-teman ya. Ini lihat teman-temannya air kan ke sana sampai jauh ke sana. Ini bambunya ini berada di atas sini. Kalau di Sumatera itu misalkan ada ranting yang apa ya bengkok gini. Bengkok gini tapi di bawahnya air tuh biasanya ada ular cincin emas sama retik. Kebanyakan gitu. Karena dia tidur, tidur situ. Jadi ketika dia merasa terganggu atau diganggu sama predator, ular itu bisa langsung jatuh ke air, menyelamatkan kabur diri gitu. Kabur gitu. Okay. Kalau di Riau, kalau di sini mungkin ini kan airnya terlalu dangkal mungkin ya ular mungkin tahu lah kondisi air itu dalam atau enggak gitu. Di sini kalau ada bambu melengkung gini, yang atasnya bukan ular, Pak. Apa itu? Kunti, Pak. Waduh, jangan sampai lagi sih cuaca udah mulai gelap. Iya, Pak, jangan lama-lama di sini, Pak. Soalnya dutan bambu itu kan identik sama yang begitu. Pak, ayo, Pak. Takutnya kita coba telusuri pelan-pelan ya. Tapi kita harus teliti, kita lihat kiri-kanan, atas, apakah ada sesuatu, teman-teman. Oke? Sekaligus ya, Pak, ini. Masih lewat air aja ya, aku lewat air lagi. Saya memang cocoknya di air ini. Ini banyak rongga gini ya, Pak. Gede loh, Bang. Biasanya kepiting nih. Kepiting, belut,
Berani sama ngomong. Apa ya? Kalau di Jawa ada sidat nggak? Ada ya? Ada sidat. Sidat juga. Lumayan juga ya. Kita lanjut dulu. Jadi kita ini ya, arahnya aduh. Mana? Jatuh timpa ini. Karena apanya? Bang, jangan takut-takuti. Nah, ini jatuh daunnya. Lagi dolar pucuk. Nah kan bener nih. Tuh lihat. Tuh. Ya telur ya. Tuh. Ada ini ya, piton reticulatus atau sanca kembang, sanca batik atau ular sawah, kalau di Sumatera bilangnya ular sawah tuh. Iya. Ini masih kecil nih. Bentar ya. Tapi dia ini loh. Nih, posisinya tuh dia lagi istirahat, lagi tidur, lagi melungker gitu lah dia tuh. Di deket-deket air gitu. Kamuflasenya bagus banget. Kamuflasenya ya? Sangat bagus di bawah akar pohon ini. Mau dipegang enggak? Boleh, coba kita liatin aja, kita teliti aja. Lihat ya. Lihat sini teman, sini kameramen sini. Nih. Tanda ular piton tuh kalau siap menyerang, lihat. Napas di badannya, badan itu mulai ngembangnya tuh kencang. Kayak berdetak gitu kencang dia. Oke, ini tas semua. Masih kecil nih. Mas bang, hati bang. Naik atas ya. Nih. Masih kecil nih. Aduh, nyangkut. Nih. Ish. Atas. Ini nggak banyak gerak, kalau gerak nih gigit nih. Dia respon terhadap gerakan juga sih. Iya, respon gerakan. Nih, jadi jangan kalau udah megang ini, jangan ditekan aja badannya. Okay. Kalau ditekan nih gigit ya. Ini panjangnya sekitar 90 cm ada kali ini. Jadi ini kalau ditekan kencang dia gigit. Jadi jangan kalau ketemu ular kecil gini jangan ditekan. Harus pelan-pelan banget ya. Harus pelan-pelan banget. Jangan dipegang. Selagi dia nggak gerak banyak gerak, udah nggak usah banyak dipegang. Ini gemuk nih, sehat banget ularnya teman-teman ya. Biasanya kalau di alam itu justru gemuk-gemuk ya bang. Gemuk-gemuk karena makanannya banyak gitu. Sebenarnya kalau dipilarin juga bisa gitu. Ini aku sebenarnya paling malas kalau digigit ular tuh. Ini megangnya ya penuh perhatian lah, jangan ngasal nih. Suaranya kesini bang, nggak apa-apa. Ekornya aja sampai udah ngelilit gitu, pegangan ekornya. Aku di Sumatera udah 3 kali loh mas, dapat kayak gini tuh panjangnya 8 meter loh, liar. 8 meter liar. Butuh liar. Berapa orang itu bang? Banyak, soalnya aku butuh warga buat bantuin, kalau enggak aku bisa tewas, enggak bisa ya, sendiri. Agak susah sih kalau udah gede ya. Udah gede susah. Tuh, liatin aku posisinya, posisinya mau strike nih. Posisi ularnya mau strike. Lumayan. Berarti di sini masih banyak nih ular kecil, ular piton ini masih. Soalnya masih kecil teman-teman ya. Ini kira-kira umur berapa nih bang ini? Ada kali 5 bulan ini. 5 bulan ada. 5 ya? Bulan ada. Setengah tahun. Masih banyak berarti harus banyak di sini ya. Kita lepasin aja ya. Tunggu dulu bang. Hah? Saya ada ide. Bawa aja dulu. Lepasinnya nanti. Bawa aja dulu. Idenya apa? Udah pokoknya. Oh gitu. Iya, bawa aja dulu. Oh siaplah. Gimana? Tapi abang yang pegang jangan saya. Boleh, ini aku pegang pelan-pelan biar enggak gigit dia. Oke. Kalau kegigit juga enggak apa-apa, bang. Ah, enggak mau aku. Kan abang yang kegigit bukan saya. Iya, benar. Tapi aku malas gigit ular. Udah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut susurin sampai ketemu aliran sana lah. Enggak tahu kemana. Sampai mana sih? Di belakang rumah si Tontrum. Oh iya. Jadi berarti kita muter lumayan jauh dong. Jadi kita lanjut ya. Ayo, yuk. Ayo. Guys. Ya ampun, jauh banget ini ternyata ya. Ya, kita nyisirin apa ini namanya sih? Kalau di sana sih paret ini. Kali, bukan kali juga, udah gede, kayak kecil. Hati-hati mas, ada ular lagi. Barangkali nemu lagi. Kan nah, ini jalannya lah, nyemplung aja. Udah, ayo. Di sini, kotor. Iya.
Mana nih lewatnya nih? Ini agak dalam nih. Wah, 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 ngeri juga. Abas. Cukup dalam. Dalam ya? Udah nih. Bisa lah kayaknya, Bang. Bisa, bisa, bisa. Lihat samping, lihat samping. Lihat samping, ya. Apa tuh, Mas, Mas? Itu tuh, tuh. Buaya, buaya. Buaya? Kayak buaya itu. Aduh, aduh. Susah. Tantang, tantang. Aduh, banyak akar nih. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Kayak buaya itu. Aduh, kaki gue jatuh, anjir. Wah. Suka banget jalannya, anjir. Kejar. Lepas sandalnya. Eh, ini. Mana? Ini kok ada kayak gini di sini, nih? Tuh. Sandal aing lepas. Gak apa-apa. Situ. Nih, nih. Apa itu? Kok ada kayak gini di sini? Kodok. Bukan. Ini kura-kura. Mana? Awas lu. Woi, anjir. Galaknya. Woi, ini mah. Awas-awas airnya keruh. Kepalanya enggak tahu di mana nih. Waduh. Awas kaki, awas kaki, awas kaki. Woi, itu badannya. Kepalanya di sini nih. Aku megang pantatnya langsung kepalanya belok ke belakang ini. Wah. Kok bisa di sini kayak gini nih? Coba coba. Saya belum jelas nih. Untuk nah, ini nih tempurungnya nih lo jelas katakan nih lo. Nih nih. Nih. Wah, ini udah dua. Coba Mas kesana pegang bagian belakangnya deh. Pelan-pelan. Awas, awas, awas. Hati-hati. Ini yakin bagian belakangnya nih. Iya, itu belakang itu ekornya. Awas hati-hati, awas hati-hati. Eh, kaki, awas kaki. Ini gede loh. Nah, coba pegang sini. Ah, gitu. Woi, woi, woi. Sendal. Kurang ajar. Siapa yang lempar nih? Siapa? Enggak ada otak yang lempar. Enggak ada otak ini. Takajuy. Wah, yang penting ini kura-kura kenapa ada di sini ada sendal terbang. Woi, sendal gue jangan digigitin. Enggak apa-apa loh. Ini kabur dia, kabur. Ya, gigit. Dia kabur. Dia kabur. Oh. Awas, dia kabur. Wow! Ya, wah! Gitu. Ah, lu ngerjain kita. Astaga. Awas bang, kakinya bang. Awas, kaki. Awas bang. Aduh, kirain beneran. Kok ada di sini? Ternyata. Nih, lu kan kemarin pengen lihat Isogu. Kan di sana kan butek tuh, belum dikuras. Kalian ini Isogu kita bawa ke sini biar nanti dikatin sama si Amar. Kirain beneran. Gak bener mau bawa pulang tadi. Matamu. Tadi udah mau saya bacok-bacok tadi. Woi, kamu mau? Oh iya. Maksudnya? Gak ada maksudnya. Gak ada maksudnya. Ini berat banget tak selain sama baknya deh, berat banget nih asli. Ya sini sih. Awas. Wow. Pak, jangan gitu, Pak. Titip gue. Oh, Pak. Awas. Woi. Jangan main-main, Pak. Angkat dulu. Titit gue mau dicaplok. Tenang. Iya, biar. Oh, gila teman-teman ya. Biar bapaknya aja deh. Kita angkat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Gila ini. Awas, tangan. Isogu. Wes. Kita ke daratan aja gimana? Nah, ini Mar. Ini Isogu Mar. Gila bener dah asli. Udah lihat langsung Mar. Kalau yang di YouTube gede, tapi ternyata pas tengok aslinya teman-teman ya, lebih gede. Asli sumpah, lihat kepalanya tuh, wih, gila. Kepalanya setelapak tangan lebih loh. Tuh, tangan orang dewasa loh. Tuh. Bisa kayak gitu ya kalau di lulus. Soalnya aku enggak punya nyali lah gini. Enggak boleh. Iya, dia itu soalnya udah kangen banget buat jalan-jalan ke alam. Soalnya di kolam terus ya. Iya, sayang ya. Keren pokoknya. Ya. Asli iya. Sumpah. Iya. Gede banget deh. Apa? Oh mau bonus, mau makan. Tadi mana Drong? Lelenya Drong? Ini ada. Nah, coba tuh, si Godong tuh. Sakuin lelenya si Godong, goblok. Lebar. Ya. Nah. Siap. Nah, siap oh, masukin oh. Ih. Goblok. Bersihin dulu dong, jangan gitu. Nanti kotor kasihan. Oh, awas lepas lelenya. Enggak. Lihat teman-teman. Lihat. Oh, hei.
Amar, sama Amar. Beranilah Amar malah. Sok. Ah, iya iya sayang. Bismillah. Ini come on bro. Ini juga nih. Ya. Yeah. Wow! Hancur langsung. Diklak ke dia butuh air, dia akan ke air. Udah biarin, biar dia itu makan dulu. Buat makan butuh air ya, Pak? Yoi. Nanti kalau enggak seret. Bawa ke air. Asli, sumpah gede banget, teman-teman. Nah, ya. Habis ini dia akan telan ikannya. Tuh. Udah, biarin. Ngejar kaki lagi. Enggak, dia lagi nyari yang aman, soalnya dia merasa ini ya, banyak terganggu. Orang di sini. Insecure. Ya. Insecure, benar. Gitu Mar. Tuh, udah ditelan belum? Belum. Belum. Oke. Biarin aja dulu biar dia makan dulu. Gini Mar. Amar sama Teda gua kasih tugas nih. Woi, apaan kan tuh? Isu gua kan udah sampai sini nih. Hah? Ini. Tugas mulu. Gajian kapan? Sikatin. Enggak apa-apa. Biarin aman. Nanti disikatin pakai lumpur. Digosok-gosok sampai bersih ya. Terus? Oke. Udah, gua mau di atas mau lanjut ngerokok lagi. Iya. Oke. Iya. Sok, sana ambil isogunya. Dari Riau cuman gini doang bang. Jauh-jauh kita guys dari Riau. Gosokin tempurungnya aja. Gue gak bisa naik. Udah gue ikut deh. Susah. Naiknya susah. Diambil. Diambil dulu. Ambil. Gak ambil. Mana posisinya? Enggak. Lu bagian yang susah suruh ambil gue. Ambil dong. Ambil. Ini pisaunya sini. Nah gue amanin. Mana bang? Itu di bawah sono. Gak ada di bawah, gak ada. Di pojok bang. Lu takut nanti kena ceplok lagi. Oh ini. Cuma gak tau posisi kepalanya. Awas gue aja deh. Di mana tadi? Ini. Ini ya? Nah, nih. Ntar gue raba dulu, Mar. Awas hati-hati. Posisi soalnya kepala ini, kita gak tau di mana. Gak tau posisi kepalanya di mana. Awas. Dan main-main loh. Awas. Awas lo bang. Ini mana buntutnya? Gue nyari buntut, kalau dapat buntut kan tinggal dapat kepalanya doang. Awas. Wah! Gak apa-apa. Serius. Nah, ini gue main lo. Soalnya ini kura-kura aligator kalau gigit bisa putus tangan. Iya. Loh. Iya. Apa? Oh. Awas. Iya, sini saya. Kepalanya sini. Ah, ini kepala. Hati lu. Ini muter ya, kepalanya di belakang ya? Di sini ya? Ah. Oke. Okay. Iya. Memang nih orang nih main camplung tangannya aja. Ambil dulu. Ini. Kita harus ngikutin dia maunya kemana. Biar lebih gampang. Kamu aja deh Pak yang ngikutin, kita enggak usah. Ya tuh, sana tuh. Sana tuh. Weh. Cok. Kejar lo. Dagingnya enak tuh. Let's go. Kalau kejar. Kejar terus. Eh, capek sini sayang. Iya. Yo. Mana Yuyu mana? Woi. Naik ah. Oh iya. Nah, kalau ini gue juga takut nih. Gak kelihatan nih soalnya nih. Gila, nanti dijari suku, men. Untuk sekian kalinya. Tokatnya mana tadi ya? Ini, Pak. Kayu, Pak. Oh, iya, itu boleh. Ini soalnya lumayan dalam di sini. Kita sisir dulu ya, daerah sini ya. Di Kalimantan gak ada kayak gini ya, Kalimantan. Di Rio gak ada ini, kan? Bisa gue, kan? AST gak ada ya, di sana ya? Aku punya. Punya? Kecil. Masih 38 cm. Mantap tuh, calon monster. Oh siap, om begitu. Tapi gede ini sumpah. Jadi pokoknya kiblat aku lah pengen piara AST ini ya isogu nih. Keren. Satu-satunya enggak Bang Amar? Ya mungkin ada beberapa. Aduh. Kalau yang lebih besar banyak. Di Indonesia ada. Tapi beberapa. Satu-satunya di Tegal maksud saya. Ya, iya, di Tegal boleh lah. Tegal. Yang udah melalang buana isogu sih. Dan ini dia hilang beneran. Nih. Oh iya. Oh kan kita beneran kan tuh. Oke. Kita ya dia sedang mencari ini. Apa? Cari gue. Hulu air. Cari hulu ke atas terus ya. Mau ke daratan dia. Ya cepet. Nah, di sini. Ayo sini ya. Bisa. Mana? Oi. Ini loh. Ayo sini dilumpurin dulu. Ya. Sini loh. Woi. Astaga. Ini ya. Anak kerjain gua terus. Ya, sok yang mau. Gimana nih? Mau dilumpurin?
Oh, dia kegigit ini. Yuk, sok. Silakan yang mau ini. Di manicure, pedicure, kura-kura. Ini kalau misal lumutan begini, cara ngatasnya gimana, Mas? Ya, disikatin. Disikat? Disikat. Ada apa kayak baby oil atau sampo atau gimana? No, kita enggak. Malah justru gue lebih suka yang lumutan sih. Lumutan? Jadi efek alaminya dapat gitu loh, Pak. Makanya kita taruh di outdoor gitu. Jadi kalau taruh di outdoor lebih cepat keluar lumut? Iya, karena kan kena matahari langsung. Oh, gitu. Ya. Jadi cara ngilanginnya? Bisa kita sikat. Apakah ada pakai sikat aja? Pakai sikat boleh, terus kita kasih pasta gigi boleh. Terus kalau gue biasanya pakai ini sih. Pakai lumpur? Lumpur. Dilumurin gitu ya? Pak, kaki! Kenapa sih kaku terus? Iya. Heran. Keren ya, sumpah. Sok, Mar. Lu jauh-jauh sini nggak nyekatin? Pak, bentar. Dia gerak terus. Iya, tunggu dulu. Iya, Beb. Iya. Malah dapat kain nih. Sok, gosok. Iya, sayang. Iya. Kita tenangin dulu ya. Iya, iya. Iya, Beb. Nah. Tuh. Biasanya kayak gini kan ke cewek, paha, iya. Ya kan? Ya, ini ke tempurung, monster. Ke monster. Wey. Iya, sayang. Iya. Gimana kok? Capek nggak? Capeknya di sana bos, tadi bos. Kesini. Hei, keren. Ini umurnya berapa mas? Ini kira-kira kalau umur sama Mas Galuh lah. Sepas umur pasnya belum tahu ya. Uh-huh. Tapi kalau sama gua ini mungkin udah 2,5 tahunan. 2,5 tahun. Udah 2,5 tahunan. Juga. Dari ukuran? Ukurannya lebih kecil dari ini sedikit lah. Uh-huh. Cuman emang udah gede pas datang. Uh-huh. Dan dari owner sebelumnya katanya dia pelihara dari tahun 94. Selama banget di 94. Dan itu ukuran 10 cm kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah info ya. Seumuran aku dong. Iya, lu berapa 94? Sekarang 29. 93. Oh, lu 93. Iya. Oh, gua 99. Tapi masih muda ban gua sih. Apa? Apa? 31 gua. Oh, iya sih. Enggak perlu ditanya, ngomong sendiri. Ini masih bisa gede lagi enggak? Masih. Dia itu 80 sampai 1 meter juga ada sih. Gede banget berarti ya. Tapi umumnya sih 80 rata-ratanya gede. Gitu, mantap. Dan ini kalau kalian bisa lihat tuh ada lidah cacing tuh. Lidah cacing. Tuh. Nah, nih, tuh lihat. Itu apa ya? Alat buat mancing ikan masuk dalam mulutnya. Ikan ini mangsa-mangsa dia, ular segala macam. Berarti dia hewan penyergap, bukan mengejar ya? Iya, dia itu kayak menanti, menunggu mangsa, menunggu. Ngeprank gitu. Decoy. Ih, nyamuknya banyak. Enggak boleh. Udah, bersihin lagi lah. Udah. Enggak, sini. Dia mau bilas, masa enggak boleh? Bilas, bilang dong. Bilas enggak boleh. Bilang, air hangat apa air dingin? Turun sayang, turun. Ayo. Bersihin, Pak. Ambil, cepat. Ntar hilang. Iya. Kita lihat. Beda. Susah. Iya. Lu kira gampang, anjing. Udah, lu diem aja di sini. Udah. Berat tuh, capek. Iya, bisa goyok. Iya. Dia bisa goyok. Ya. Naik ya. Nggak mau. Oh, dia mau ke air fresh. Yoi, sana. Lu nggak ke air fresh kalian. Matamu. Oke. Gitu aja. Main-main kita kali ini. Oke. Okay. Aduh. Ya, Mas. Aku tadi kesana sama Mas Teda kan. Aduh, kita dapat sesuatu. Apa tuh? Keren. Belalang. Belalang kupu-kupu. Iyi, pokoknya keren banget binatangnya. Asli. Wih, mantap. Nih, buat oleh-oleh lah. Anda aja yang kasih. Aku. Saya udah biasa kasih dia sesuatu. Oh gitu. Iya, gitu. Wow, dia mah baik banget Teda ke gua, ngasih kadal, ngasih macam-macam lah. Iya. Intinya coba ini jam baru ya? Baru dong. Wah, keren. Coba lihat dulu teman-teman. Nih. Iya, Cok. Ampun, Cok. Tadi jangan jangan kita ya. Sekarang kita ampun, Cok. Iya, Cok. Ampun, Cok. Posisinya mau strike. Tubuhnya mau lepas. Itu kan mau lepas. Deketin lagi, Mas. Jangan matamu. Di perut, Mas. Matamu, Cok. Kerjain sih tadi. Gantian nih kita kasih. Kabur sana. Mau kemana? Sukses kita hari ini. Malah kabur. Gantian, mampus lu. Masa ular kecil doang ya? Enggak, dia memang takut sama ular. Oh, takut banget sama ular? Dulu juga udah takut sama ular. Pantesan. Udah cukup lah hari ini ya. Cukup lah. Biar nanti suaraku biar diambil sama dia lah. Ya, lupain aja, hilang juga gak apa-apa. Biar yang punya aja yang nyari. Ini bukan punya kita ya? Iya, bukan punya kita. Ini kita lepasin lagi nanti. Nanti kita lepasin lagi. Oke.
Oke teman-teman, waktunya perpamit sama Mas Tedah, keren banget. Sama Mas Galuh, dia lagi ke atas ketakutan karena dulu kecil. Waktunya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bye, thank you.